kali ini kita akan belajar berlatih kecepatan dan kelincahan kaki dalam bermain badminton. Nanti praktiknya kita akan mencoba kecepatan mengambil bola net. Mari kita saksikan. Sebelum ke materi ini, sebaiknya kita lakukan pemanasan dulu. Antara lain adalah seperti ini. Hitung sampai 8. Kemudian hitung sampai 8. Demikian pembelajaran permainan bulu tangkis, kecepatan dan kelincahan dalam permainan bulu tangkis. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Saya perkenalkan, di sebelah kiri saya adalah Pak Johan selaku asisten pelatih, dan sebelah kanan saya adalah Pak Udori selaku kameramen dan editor. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan memberkati. Bye-bye.